dibayangin kayak pakai susu. Aku lagi pengen salmon pakai pasta. Lagi suka salmon. Tapi kan enggak suka sushi. Iya. Tapi kan ini mateng. Oh iya. Lagi makan berdua doang. Ini rencanainnya cuma kemarin doang. Kemarin. Pokoknya ini dadakan nih. Sebenarnya harusnya jam berapa? Jam 2. Ya, harusnya jam 2. Tapi Syola baru ini ada video call. Kayaknya nanti aku... Tapi ujung-ujungnya di sini. Iya deh, kayaknya nanti aku video call-nya di sini. Jadi buat kalian yang video call, berarti itu ada Kak Ibu. Lihat ke belakang ada saya, ada. Takut banget. Makan pasta. Udah jadi juga, kira nggak jadi. Iya, tapi yang dua lagi. Asya kemana? Asya video call. Ah, makan kayak gitu. Iya, dia mah. Tapi dia juga nggak dibeliin namanya sih. Oh. Umen. Dia kan si Bila jalan sampai. Iya. Baru jalan nih, apa? Ini anak tunggal. Aku juga baru ingat kalau aku video call gara-gara pas aku DM. Apa? Oh, sumpah sampai ketemu ya di video call terus kata gue enggak yang pas lagi RKJ. Ada kamu enggak sih? Aku mah datang RKJ. Oh iya. Datang sih tapi mepet. Iya, mepet. Mana gue sendiri bercandain kan gue jadi enggak percaya. Jadi Christmas lunch. Ya ini Christmas lunch deh. Tapi di antara ini doang. Di antara Freaky Girl. Gua Freaky bangga. Di antara Freaky Girl karena yang Kristen kita doang. Jingle bell rock. Sumpah tapi ini gak kalau Kristen banget. Ini kayak semua kalangan tau gitu kan sih. Yang Kristen banget, yang Chinese banget atau CP? CP Taman Anggrek juga enggak mau main gitu ya? Lea kayak udah mau bangkrut gak sih? Itu gue sakit banget. Gak tau sih. Kak, CP tapi emang se-Kristen itu. Iya. Vibes-nya bener-bener kayak Chinese semua. Kayak ibaratnya kita tuh pergi tinggal pakai celana pendek, terus pakai kaos, terus tinggal pakai sandal jepit. Iya udah sih. Style CP banget. Mana ada outdoor yang buat itu anjing? Iya anjing. Iya. Ah, deket lu tembok apa gimana? Maksudnya? Lunchnya hampir 4. Iya lah, kalau setelah Christmas berarti udah enggak lunch. Vibes Natal udah enggak dapet. Iya, udah hilang. Kalau Sensi tuh kayak mau kayak anak remaja banget, jaksel. Kayak jaksel banget. Belum resep di sini baru. Thank you. Tapi sekarang tuh lagi kayak hujan gitu guys. Jadinya kayaknya enak kalau misalnya makan. Tapi terlalu sayur. Jadi enggak makannya dulu. Enggak creamy. Iya. Iya enggak creamy. Barengan ngomongnya. Terus kayak yang enggak penting gitu masih. Tapi emang kan biasanya sebagai gitu kan enggak creamy kan. Kayak cair gitu. Enggak tawar kita.
tetap asin. Amin. Jadi kita berdua tuh emang belum makan dari soalnya bangunnya udah siang. Aku bangun jam sebenarnya nggak siang sih. Aku bangun jam 8 lewat. Iya emang. Tapi dua jam. Aku jam 10 siangan sih. Besok jam 10. Sebenarnya aku udah tidur jam 11 gitu. Enggak, jam 12 kemarin. Tapi aku sama ini. Aku mimpi aku meninggal. Dikubur kan. Eh pas dikubur gue telan, tapi gak meninggal. Jadi gue dikubur hidup-hidup banget dari sumpah. Gue bangun-bangun kayak gue gak mau tidur lagi. Oh makanya jam berapa tuh ya? Jam 2 kan aku masih telepon kamu kan? Enggak, aku video call. Ini kalau mimpi meninggal tuh kenapa sih? Tapi gak penting. Kan gak sih yang kemarin? Mimpi meninggal katanya tanya umur. Emang iya? Eh tapi itu serem banget sih. Iya, serem banget ini. Kita waktu itu ada sholat ya. Sama banget. Ambil aja sih, kok punya orang. Katanya panjang umur. Iya. Tapi biasanya kan waktu itu kan tau gak sih yang selebgram yang baru meninggal itu. Iya. Dia kan dikremasi ya. Terus ada yang ngomong kayak gini, kalau kremasi berarti gak ada mati suri dong. Gue gak tau sih. Ada yang gak ada ya? Ya gak ada ya. Bagian kalau nih, dia udah mau dibakar, tiba-tiba dia hidup lagi. Kan dia serem. Oke, woy gue belum. Ada sih, itu juga ada, gue juga bisa. Itu serem sih, bro. Tapi kalau dimasukin peti juga, kalau ada ternyata masih hidup, itu serem juga sih. Iya, maksudnya lu udah mana ngap-ngap gitu. Iya, petinya udah ditutup gitu ya. Mau takut sih? Iya, makanya itu udah tau tujuannya ya, pakai itu takut. Ngeri sih. Oke, kadang kalau ngeliat mayat yang udah hidup, kayak suka nyesek sendiri gara-gara kayak coba kalau gue di situ pasti kayak ingat banget kayak gitu kalau kita tuh kita nggak ngerasa gitu padahal kan dia udah nggak ngerasa apa apa ya. Nah takutnya tuh masih hidup, takutnya aja sih takutnya. Gue pernah nonton film ada yang masih hidup di petinya aja kayak ngeliat ada neraka sama surga. Kayak itu film apaan sih? Kayak itu film apa tentang akhirat gitu kan? Bukan akhirat love story. Beda-beda. Jangan dikremasi lah di kubur. Tapi Chinese kan banyak kan dikremasi. Ya, tapi aku di keluarga aku sih enggak ada, masih ada. Tapi kalau Chinese tuh kan aku pernah ya temen bapakku dia meninggal orang Chinese, rumah duka ini bagus banget tergantung tergantung apa ini grandnya bagus banget coba gede banget kayak istana itu yang rumah dukanya Edwin Laura kan itu bagus ya. Oh iya aku pernah tuh di sini kayak ke sini dia sih juga punya hotelnya. Hotel tapi kalau gue jadi orang setajir apapun gue nggak akan menginap situ. Oh jadi itu ada rumah dukanya, ada hotelnya? Ya. Satu? Atau satu merek? Gak tau deh, gak tau. Cuman, jadi ngerti kan rumah duka kayak depannya kan yang buat taruh peti buat ibadah gitu. Terus belakangnya suka ada kamar. Terus kayak gitu mungkin ada kayak gitu juga. Hah? Tapi biasa kamar itu kayak bagus, ada betapnya. Oh ya, aku lagi di TikTok hari ini. Gue kalau jadi orang setan jerak itu, gue gak mau sih. Gue gak mau sih. Bahkan sama keluarga aku meninggal, aku gak ada yang di situ. Gak pernah masuk ke dalam kamar. Bagi gini, orang kalau ada yang meninggal semua ya. Orang kalau ada yang meninggal nggak mungkin bisa tidur. Karena kalau ada dewa keluarga ya tahu sih, nggak tahu sih itu kasur. Tapi biasa kalau keluarga aku meninggal nih, minta jagain orang dari gereja gitu. Oh iya. Jadi keluarga aku nggak ada yang nginep di rumah duka. Gak ada yang nginep. Iya, woi, maksudnya kayak serem woi. Terus ada
Apalagi kan kalau makanya kalau aku harus dikremasi karena acaranya kayak 7 hari gitu. Oh, kalau Batak harus dikremasi. Ya kan. Formalin kok kremasi. Semua mayat diformalin buat totok ya. Iyalah. Tapi kalau Islam aku kurang tahu deh. Iya. Saya kalau Islam enggak boleh lama-lama. Kalau Islam tuh sehari ya. Kalau aku tuh kalau aku bisa 7 hari baru dikubur. Kalau dia enggak covid. Kan kalau misalnya orang Kristen atau nggak tahu ya, kalau aku sih jadi mayatnya tuh ditaruh di tengah-tengah di peti, terus nanti ada acara apa, ada nyanyi-nyanyi gitu, ada kebaktian, terus ada yang ngomong-ngomong. Oh ya, pernah Buddha tapi aku nggak masuk juga pas acaranya, kan kayak biksunya kayak di dindingnya ininya itu kan, aku nggak di dalam. Terus kalau Buddha tuh kan harus ada rumah-rumahan gitu loh. Gak tau deh fungsinya buat apa. Cuman rata-rata gitu. Lama banget 7 hari apa aja acaranya. Gak tau deh kalau Batak tuh. Oh maksudnya 7 hari dibimbing di rumah dua gitu. Lama banget. Bisa 7 hari apa 3 hari, pokoknya paling lama 7 hari. Nanti ada acara dari keluarga ini. Kalau aku 3 hari. 3 hari. 2 hari. 3 hari atau 4 hari. Iya. Paling banyak sih 3 ya biasanya orang-orang. 2 harinya kayak yang biasa, satunya baru penutupan. Iya. Aku juga dulu opung aku kayak gitu. Berarti kalau misalnya orang yang dikremasi dia ada yang nanya lah apa? Kalau Batak ada yang meninggal justru pesta ya. Maksudnya pesta? Pesta penghiburan. Ini kayak makan-makan. Enggak, jadi kayak bilang-bilang kata-kata gitu kayak tur berduka cita dari keluarga ini begini. Penghiburan buat keluarganya. Oh, jadi kayak sakral banget. Malah tapi aku menghindari acara penghiburan itu tahu. Waktu itu aja aku acara penghiburan buat mami aku yang dari Sinambela aku gak ikut. Karena kayak gue udah lupa nih. Lu dateng terus diceritain doang. Kan gue kayak ingat lagi ya. Kayak males gitu loh. Kalau Islam, kita tahu dikubur sebelum KTM 2 kali azan. Oh, sebelum ketemu 2 kali azan. Oke, Bu ya. Kalau kamu biasa ini nggak kayak rayain 7 hari, 40 hari, 40 hari? Enggak. Itu juga enggak sih? Itu cuma Islam, 40 hari kalau Islam kan? Ini 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau dia aku aja. Terus katanya setahu aku, kalau di Islam, dia dulu ada temen aku SD, dia meninggal gara-gara makan mie setiap hari. SD kelas 3 deh kalau. Sumpah kesian banget. Dia mamanya tuh kayak gak ngurusin dia gitu kan. Terus dia tuh yang kayak gak, apa sih, ya gimana ya, kayak hidupnya main doang gitu. Namanya juga anak SD, jadi dia kayak gak gitu peduli sama makan. Sampai dia tuh apa ininya ditusuk selang ngerokok lambungnya kan, nggak tahu ya.
orangnya kenapa gitu. Mbak emaknya bener. Terus jadi tuh dulu setahu aku kakaknya dia kan namanya Putri ya, kakaknya lupa gak lo. Jadi kakaknya dia itu jadi kakaknya dia itu bilang katanya mau diiniin, dia mau mandiin adiknya, katanya kalau misalnya mau mandiin mayat gak boleh nangis katanya sih. Nah, tau mandiin mayat bahkan aku mikir ini amit-amit sih kalau misalnya kayak orang tua aku misalnya dia meninggal, mbak aku kayak takut gitu kan. Aku juga pas mama kamu terus aku datang udah ditutup sih soalnya kan covid kan. Oh iya benar. Jadi emang gak ada acara apa-apaan. Tapi aku seneng sih, gak ngeliat mayatnya. Kenapa sedih ya? Karena kalau ngelihat bayangin kebayang-bayang gitu gak sih? Yes. Kalau aku sih kayak gitu ya, kebayang-bayang. Aku keluarga aku meninggal gak ada yang aku lihat mayatnya. Tapi pernah nenek aku meninggal aku lihat mayatnya. Oh. Karena tuh masih kecil, jadi kayak masih bolak-balik kan dan ngeliat. Cuma pulang-pulang aku muntah. Iya kan? Kayak gara-gara enak banget. Aku aja dari dulu gak boleh ngeliat mayat, soalnya takut kebayang-bayang gitu loh. Iya benar juga. Tapi aku sekarang udah gak lihat-lihat lagi. Gara-gara sumpah setiap aku ke rumah duka, pulang-pulang selalu enak, muntah-muntah. Gara-gara saking takutnya gak bisa. Kalau Chinese tuh, kalau pulang dari pemakaman, bawa banyak jeruk. Di rumah duka juga? Iya, di rumah dukanya. Waktu itu aku pernah satu orang dikasih satu ini, satu bingkisan gitu. Kalau Islam, air buat mandiin mayat dibikin cuci muka. Kok gini sih? Gue lagi makan nih. Untung lapar, jadi kayak makan-makan aja. Kayaknya asik kalau topiknya umroh. Kalau kita mah ke Israel ya, ke Yerusalem. Ya, udah. Kan kalau misalnya impian semua orang mesti mungkin kayak ini ya, umroh, naik haji gitu ya. Kalau Kristen atau nggak dibaptis di Sungai Yordan. Tapi kalau udah dibaptis belum boleh dibaptis di sana lagi tau? Oh iya, aku belum. Walaupun itu di Sungai Yordan tapi tetap nggak boleh. Soalnya kan kita udah dibaptis. Iya, ya sekali aja gitu kan. Iya. Katanya enggak weh. Apa? Katanya enggak buat cuci muka. Katanya keluarga lu doang kali. Lagi kalau komen yang bener apa? Tonjok ya. Ntar masanya nih yang ngomong kan kita ya. Ntar kalau ada yang ini yang dihujat kita. Oh, gila. Gak apa-apa lah, kami terbiasa. Enggak kan? Si itu tuh yang punya Scarlett. Dia? Felicia. Gue lupa weh. Dia tuh dibaptisnya di Sungai Yordan tau. Iya. Aku nonton vlognya. Kamu pernah ke salib kasih gak? Di Sumatera. Kayaknya aku gak pernah ke Sumatera deh. Iya. Dari JKT? Medan gak pernah Medan? Enggak. Semarang, Sumatera mana? Semarang jauh kan? Setahu aku kalau ke Yerusalem sama juga kita kayak belajar tentang nian gitu. Misalnya ini tempat kira-kira di Yerusalem masih ada salib itu mana sih gitu ya? Kayak masih yang oh iya.
ada beberapa orang Kristen yang nggak percaya, nggak percaya. Yang kocak. Sama pengen lihat kubur, kubur ini, kubur kosong. Mama. Itu di mana nih? Di Jerusalem kan? Jelasinnya tuh. Jerusalem. Kalau patung Tuhan Yesus yang gede itu di mana? Di ini di Papua, Brazil. Papua itu di Brazil mah itu nggak sih? Coba. Patung apa tuh? Bukannya di Australia? Iya, makanya Liberty buat totok ya. Itu bukan Tuhan. Di Papua juga ada weh. Berapa meter gitu? Gede banget. Aku pernah ke Salib Kasih. Salib Kasih. Emang Salib Kasih di Sumatera di mana? Di Tarutung deh kalau nggak salah. Jadi kita naik gunung tapi jalan kaki. Terus nanti di sana ada kayak mereka nyanyi-nyanyi, foto. Sekolah nggak jelas. Berarti segala dibilang Tuhan Yesus. Totok ya. Di Brazil ada tapi. Iya di Brazil. Patikan apa enggak? Apa? Patikan. Patikan. Halo. Tapi kayak pernah denger deh. Pamit dulu ya bro, oke. Okay. Oh di NTT juga ada patung Bunda Maria. Di NTT. Tapi kan aku Kristen Protestan. Iya. Kamu apa? Protestan. Masa dulu kata guru sekolah minggu aku gini, kenapa orang Protestan namanya Protestan? Karena dulu tuh protes. Iya, mereka protes kenapa? Kenapa yang disembah Bunda Maria? Katanya sih gitu ya. Karena kan Tuhan cuma dititipin lewat Bunda Maria kan. Tapi kita enggak tahu. Saya yang ikut Bapak. Katolik salibnya dan Tuhan Yesus, kalau Kristen Protestan enggak? Kalau Protestan salibnya yang biasa aja. Iya, kalau misalnya yang Katolik salibnya tuh biasanya yang ujungnya ada apa gitu. Ada kayak indri. Iya, ada berbentuk lagi gitu. Patung Tuhan Yesus di gereja gue juga ada patung Tuhan Yesus. Banyak lagi. Bedanya Protestan sama Katolik apa? Kalau dari cara ibadahnya Katolik tuh kayak formal. Enggak. Oh iya. Kalau Katolik bener-bener yang kayak sungguh-sungguh banget gitu. Kalau kayak HKBP itu mirip. Oh iya. Kamu HKBP ya? Kalau Protestan tuh masih kayak cerianya gitu. Kalau masih boleh main drum juga. HKBP. Kalau GBI itu kayak konser. Gerejanya kayak nonton konser. Tapi GBI kalau khotbah lama banget. Iya, bener. Gua ngantuk luar biasa, Ola. Enggak tahu kalau HKBP tuh dia sama kayak Katolik. Semi-semi yang formal, enggak yang loncat-loncat gitu. Kayak enggak tahu ya. Kalau GBI sebenarnya enak. Kalau buat remaja gitu ya. Iya. Kalau lompat-lompat. Ya, pendetanya tuh seru kalau GBI karena kayak penuh banget. Khotbahnya tuh remaja banget. Khotbahnya tuh misalnya tentang pacaran, tentang pertemanan. Kalau kalian tahu pendeta Gilbert Moon. Oh, itu kan yang iniannya Felicia kan? Iya. Aku pernah tahu ketemu dia di GBI. Mana gitu? Kan? Lupa. Dia GBI ya? Iya di GBI. Kalau ke gereja, kalian aliran mana? Ini apa sih? Aliran Kristen. Aliran sungai bisa. Nanya apa kan gitu? Nanya apa? Kalau member banyaknya Protestan apa Katolik? Mereka Islam. Banyaknya Islam. Padahal mayoritas. Padahal di mata orang ya, di mata orang luar itu. Di ma-
mata orang luar, member JKT itu Kristen banget. Tomat. Ya gak sih? Iya. Padahal mah tidak. Kasusnya apa? Katolik. Katolik. Seru lagi sih yang Katolik di kita. Asyam. Asyam. Kalau Asyam bisa pindah sih. Iya. Bisa, tergantung mood, iya, tergantung mood. Tergantung mood aja sih kalau Asyam. Kalau dia lagi temenan sama kita, dia bisa ya, jadi bisa anak Tuhan Yesus banget. Kalau lagi sama, kalau sama Adel bisa jadi Buddha. Iya. Iya, fleksibel. Ini bercanda ya, anggap serius, potong. Ini bercanda doang, serius, serius, tergantung cuaca. Tapi kalau misalnya orang agamanya banyak nih, peluang masuk surganya di pihak? Enggak. Itu jatuhnya ateis. Dia agnostik sih. Dia percaya Tuhan, tapi dia gak percaya agama. Ajaran agama, misalnya nggak boleh makan babi gitu. Tapi dia percaya adanya Tuhan. Dan gue nggak tahu itu dosa atau enggak. Dosa. Iya. Mungkin dia percaya ada Tuhan. Iya. Kenapa nggak pilih kayak, kenapa nggak pilih salah satu gitu? Iya sih. Peluang surganya banyak. Iya kan. Multi agama. Adel Cindo ya? Enggak, Adel Manado, tapi ada Cina-nya juga. Aduh, udah campur-campur. Eh, iya, tapi bapaknya Chinese kan? Enggak tahu. Adel. Bapak bapaknya Chinese. Kalau mamanya Manado. Kayak bapaknya temen gue. Lihat. Maruf agama. Orang ateis, matinya masuk dunia anime. Parah banget orang kan. Ya mah komennya kayak gitu. Iya, udah tau kita baca. Iya. Kalau kamu penasaran ada... deh, kayak orang ateis tuh kehidupannya gimana ya? Kayak maksudnya dia kalau kayak bisa makan gitu gak doa, tidur gak doa. Tapi aku dulu punya guru yang dia cerita kalau dia tuh dulu ateis. Dia bilang, karena dia terlalu memperdalam agama sampai-sampai dia nggak percaya. Iya, bisa. Misalnya kayak Musa membelah lautan, itu kan kayak apaan sih, kayak nggak mungkin gitu loh. Iya. Jadinya dia lama-lama nggak percaya agama. Itu ada tuh di katekisasi aku. Iya. Kadang kayak orang yang terlalu banyak baca tentang firman Tuhan bisa jadi ateis. Iya. Karena segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Tapi bukan juga kayak harusnya berarti ngurangin firman Tuhan, enggak juga, tapi emang maksudnya ya, ya pinter-pinternya kita aja enggak sih mendalami gimana. Kuliah filsafat kamu ada enggak sih, filsafat pelajaran ada enggak sih? Iya, kalau orang kuliah kayak gimana? Filosofa. Oh, kuliah ada yang bahas-bahas kayak gitu? Belum ada sih. Belum kali ya. Kalau nggak ada, ya dong semua.
muka gue putih nih, mantul. Iya, kontras banget ya. Gado Natal apa nih? Nama JMT. Boleh pakai sih. Iya, jangan sok Natalan deh. Dia aku udah bilang mau tuker kado enggak gitu. Ayo ayo ayo. Ini cahayanya sebenarnya kayak kurang bagus gitu. Kalau di sini pasti mantul ya. Brightness-nya turunin bisa nggak? Yang ini nih, sharp. Ini kan kamu sharp. Yeay. Bisa? Enggak, tadi bisa. Tonton ya. Gimana dong? Ini bisa. Iya, gitu, nah. Kayak kamunya kebutian deh, Kait. Tapi biasanya kemarin kan aku ke Sensi pas hari weekend gitu, terus ada Santa Claus jalan-jalan. Jadi takut tau? Aku takut sih. Takut kayak nggak tahu sih, takut aja ngeliat Santa Claus, lihat badut. Kayak kalau lihat badut, aku juga takut sih. Kayak di mata orang gede, kalau badut tuh kayak serem gak sih? Cuman kalau di mata anak kecil tuh kayak, ih gemas. Tapi aku dari kecil sih, takut sama badut, barongsai. Oh, iya. Barongsai? Iya. Eh, BTW kalau misalnya kalian bingung, kok kayak berisik banget? Soalnya kita di outdoor ya? Iya, kita outdoor. Soalnya di indoor, nggak di tempat ngecas. Iya, casannya udah full. Baru ada sekarang, kan tapi gak mungkin nih. Ini makanan udah habis nih kita. Ondel-ondel takut ya? Takut. Aku biasa aja sih kalau oke, sebenarnya tuh udah tahu ada orang di dalamnya. Iya, iya. Cuman wujudnya ya, wujudnya. Iya. Kalau aku paling gak suka badut yang bawa speaker itu, serem tau, sumpah asli. Gak bohong ya. Aku takut sama badut. Kalau badut tangan mini gue masih oke deh. Lu takutnya sama apa? Sama Tuhan. Iya. Ya. Di agama kalian ada puasa enggak? Ada lah, gila lu. Makanya kan waktu itu aku ngetweet buka puasa pakai sate babi. Tapi gua enggak diomelin, padahal di agama gua juga bisa buka puasa. Oh iya ya, iya benar. Di kita juga ada puasa. Puasa itu kan sebenarnya tuh puasa itu ini enggak sih? Tapi kalau di Kristen tuh bukan yang kayak diharuskan gitu ya. Tapi guru aku juga pernah bilang kalau puasa itu sebenarnya aduh apa sih tuh? Minyak kebakaran. Kata itu kalau puasa itu kalau misalnya di kita itu tuh cuman kayak menjaga hawa nafsu lu gitu. Guru kalau agama aku bilang di Kristen kayak nafsu makan, cara berpakaian. Terus kalau di Kristen tuh ini boleh nggak apa kayak puasanya puasa makan doang, tapi tetap boleh minum. Oh iya iya iya. Ya menjaga hawa nafsu. Karena katanya tuh kayak makan gini aja tuh ini namanya keinginan daging. Terus kita dengerin lagu yang bukan lagu rohani itu namanya keinginan daging. Kayaknya sih keinginan dunia. Kita kayak kompleks ya. Tadi kayak so iye bet. Tapi emang sih kata guru agamaku dulu waktu SMP kayak gitu. Kayak keinginan dunia tuh katanya tuh yang pokoknya kalau misal lo ikutin gak bakal ada ujungnya. Misalnya beli HP nih. HP. Terus ada lagi yang ini ya. Bukanya jam berapa enggak tahu sih, aku belum pernah puasa. Aku pernah puasa. Bukanya dari sana jam pelayanan jadi puasa. Dari jam 9 malam. Sebenarnya kayak sebenarnya yang gua bawa tidur aja sih. Oh iya sih emang. Tapi kata papa
tuh dari jam jam 7 deh, jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 12 siang. Besok. Wow. Tapi ya bawa tidur sih, bener. Bener nggak sih di agama kalian lele itu haram? Tapi aku nggak pernah makan lele, tau? Nggak pernah makan pecel lele. Masa sih? Iya. Enak banget tuh ya, sumpah. Sumpah, enak banget. Kayaknya nggak enak deh. Kayak nggak ada dagingnya nggak sih? Ada lah. Dagingnya ada, kayak daging ikan. Cuman dia tuh enaknya, itu kayak apa, durinya tuh halus banget, jadi bisa ditelan dan nggak sakit. Harusnya kita makan pecel lele nih sekarang. Nah, kalau pelayanan di gereja itu ngapain? Ada yang sumbang nyanyi, sumbang kan? Ada yang jadi persembahan pujian. Iya, sumbang. Ada yang jadi persembahan. Yang ngambil-ngambil. Iya, bukan dikorbanin ya, bukan dikorek juga. Tapi dia ngedarin kantong persembahan. Ngedarin ya, tebar jaring. Tebar jaring. Yang haram menurut agama kalian apa? Apa ya? Gak ada. Apa ya? Gak ada sih. Yang penting barengan gue tabok. Yang penting tidak melanggar 10 perintah arah. Iya. 10 perintah Allah. Oh, kalau di Kristen gak bolehnya ini. Tahu gak sih yang Buddha punya, yang buat sembahyang? Itu namanya apa? Hiok. Enggak. Yang tapi yang ini. Iya, yang panjang yang warna merah. Iya, yeah, yang kayak lidi. Enggak boleh megang itu. Oh, enggak boleh megang. Tapi kalau enggak salah kalau Katolik itu masih boleh, tapi kalau Kristen enggak boleh. Oh. Kenapa emang? Karena enggak tahu sih. Cuman setahu aku enggak boleh. Kalau di agama kalian boleh minum alkohol enggak sih? Kayak kalau Islam nggak boleh deh, cuman ya emang karena di manusia baru, iya. Gitu, jadi kayak Tuhan Yesus saya minum anggur. Iya, tapi cuman, jangan aneh-aneh weh. Tapi cuman, anggur tuh anggurnya buat perjamuan, anggur tuh dibuat ibaratkan kenapa anggur dan roti, karena anggur tuh sebenarnya darah Yesus. Iya, kalau gue sih ya kan. Terus kalau roti daging. Iya, itu sih gitu aja. Bukan gara-gara Tuhan Yesus saya minum anggur ya, gue iya. Minum bukan kayak gitu. itu kan sumpah. Tapi ya pasti semua manusia tuh pernah lah apa minum alkohol. Iya, benar. Tapi aku belum sih. Kamu juga? Belum. Belum boleh. Tapi kalau misalnya biasanya tapi aku pernah sama papa aku tapi wine bukan alkohol. Wine itu alkohol bukan? Enggak tahu. Tapi aku juga pernah minum tuak. Hah? Tuak tuh gak tau ya, kayak minuman Batak gitu loh. Kayak pokoknya gue liatnya di pesta Batak doang. Tapi gak tau itu ada alkohol atau tuak. Tapi kalau sama papa aku, minum disuruh minum wine. Jadi papa aku emang nyuruh, tapi aku gak suka. Tapi papa aku nyuruh. Waktu itu gara-gara kayak lagi covid gitu kan, tuh sering keluar-keluar gitu. Oh iya. Gak tau katanya wine itu sebenarnya bagus. Oh, buat ini ya, buat jantung juga. Oh, aku gak tahu sih. Mentok minum root beer kan? Tapi root beer enak banget sumpah. Oh ya, aku gak pernah minum root beer. Root beer minuman awe. Gak pernah. Gak pernah. Soalnya kayak gak suka minuman soda gitu loh. Hand sanitizer juga ada alkoholnya. Iya. Twice juga ada alkohol. Alkohol free. Tapi bukan hipopers gitu. Iya, jadi gak masuk. Gak tahu, saya tidak tahu minuman-minuman. Kan biasanya kalau orang Batak kalau pesta ada tuak gitu kan. Terus gue coba segini kali. Waktu kecil banget. Sih umur 5 tahun aku.
enak, tapi dia warnanya tuh kayak Yakult. Warnanya? Warnanya kayak pucat-pucat gitu, tapi ada alkoholnya. Iya, terus kata temen gue gini, nih aku kasih Yakult. Kata gue kok di gelas gitu kan. Terus gue minum kayak, udah lupa sih rasanya. Tapi enak gak? Paling benar teh kotak sih. Es teh itu udah paling enak sih. Iya ya. Apapun acaranya es teh itu udah paling oke banget. Tapi kalau es teh tuh racun. Jadi gula, es teh manis yang misalnya kayak gula campur teh itu racun. Iya. Terus kalau orang, jadi kalau kita keseringan minum es teh manis bisa diabetes. Bener banget. Bisa usus buntu juga tau. Aku kalau sama pergi makan sama papa mama aku dibolehin minum es teh manis lagi. Sama. Aku harus air putih. Gara-gara kalau nggak air putih ya paling kayak biasanya orange juice gitu. Tapi benar-benar nggak boleh es teh manis. Gara-gara ini sih aku juga kalau sama keluarga sih harus air putih. Gara-garanya abang aku tuh ini kayak ada batu gitu. Ini gue nggak. Kenapa? Keseringan lihat tuh juga bisa diabetes. Kita soalnya member, bukan member yang kalau bisa ada yang begitu aneh. Bukan yang kayak iya. Ya kan kita tuh bukan orang yang kau dipuji berterima kasih. Iya. Kayak malah kepala ledekin gitu ya. Iya. Kita sama kolak sumpah. Terus lu bisa gak sih kayak manis ke orang kayak, lu cantik tau hari ini? Atau gini kayak, gue kangen sumpah sama lu. Enggak, aku kalau misalnya mau kayak gitu, aku kayak gitu, tapi aku caranya gak mau kayak gitu. Iya sih. Gue gengsi banget tau orangnya. Kayak kemarin tuh gak sih, aku males nanya. Sumpah, dia sekim ya. Aku males nanya. Karena gak tuh kalau nanya, kayak nanyanya cuma ada toilet gak gitu. Akhirnya aku jauh-jauh ke pom bensin. Sama. Sumpah itu sama banget gue. Padahal tuh di tempat itu ada toilet, cuman mungkin kayak enggak kelihatan aja gitu loh. Terus kayak enggak mau nanya juga. Sama banget. Aku tuh orangnya antara malu apa enggak gengsi. Dua-duanya. Sih. Walaupun kita di teater, kita yang kayak banyak benar-benar banget. Benar. Tapi itu kita sebenarnya kayak itu tuh sebenarnya. Makanya aku malu, pendiam gitu. Iya, misalnya nih, kita lagi makan keluarga, terus mau pesen air putih lagi. Mau pesen air putih lagi dong. Udah bilang aja, pesen. Gue paling males kalau makan keluarga enggak ada sama bapak gue. Iya. Kayak gue bakal diem di situ mau mati. Gue kayak mau minta pesenin tapi kayak kurang ajar gitu kan. Padahal emang kayak gitu ya. Biasa aja orang. Sebenarnya biasa aja. Kita enggak bisa. Tapi aku gengsi banget sama orang. Kalau buat yang ngucapin yang sweet-sweet gitu ya. Sama. Makanya kalau ngucapin on IG story itu enggak pernah pakai wish. Selalu gini. Happy birthday udah. Iya, baru kalau misalnya emang deket banget wish-nya tuh paling wish you all the best udah. Atau enggak ini best wishes for you ya. Enggak perlu. Kayak gitu dong. Abis itu enggak ada lagi. Kalau udah kita sama banget. Karimon aku sama Ola sama. Karimon tuh demen kalau misalnya aku sama kamu. Kenapa? Oh. Mungkin karena kayak kocak karena nyambung gitu. Oh iya. Tapi emang aku kayak gini dari SMP. Enggak sih. Tapi aku nyadarnya baru pas SMP. Kalau aku nyadar kayak gitu pas SMA. Aku pas SMP aku nyadar. Karena waktu itu ada satu saat dimana aku tuh naik motor, terus mau beli kayak apa sih, tahu bulat. Apa gitu, bukan tahu bulat, tahu crispy gitu kan. Tapi aku gak mau turun, soalnya gak mau aja. Ngerti gak sih? Maksudnya ya, disuruh pesen kan, iya. Tapi aku gak mau pesen turun. Aku kayak, udah lu aja sih gitu. Kalau misalnya ngantri, kita ke, misalnya ke tukang somai, terus rame nih tukang somainya. Gue bakal tungguin sampai tukang somainya sepi, baru gue pesen. Sumpah, gue karena gak mau mesen kalau banyak orang. Sama banget, kayak apalagi ngerumunin abangnya gitu kan. Iya, gue mau banget gue. Cuman bukan kayak, ujung, tapi kadang bisa di belakang gue banget. Tapi kadang tuh kayak gitu sedih, kayak gue kenapa ya kayak gini. Padahal tuh
biasa aja. Cuman tuh ada rasa, ngerti gak sih? Tapi kayak gue gak bisa, gue emang sependiam itu gitu. Tapi aku emang malu sih, malu, orangnya pemalu. Kalau di tempat yang kalau teater mah ya udahlah ya, gue udah tiap hari di teater gue menjungkir balik juga nggak malu gitu kan. Cuman kalau di tempat-tempat yang kayak lu sendiri nih, kayak udah sendirian doang gue bakal malu. Bener. Kayak lu yang nggak ada. Kalau misalnya gue jalannya di mall itu kayak awkward, maksudnya kayak ih sendirian banget, terus pasti ujung-ujungnya apa? Gue jalan sambil main HP, padahal lu nggak ada yang dikerjain di HP. Makanya orang-orang tuh suruh me time. Aku tuh kayak gimana, kayak gak bisa, salah kayak. Atau gak jalan sambil telepon. Itu pun kalau udah benar-benar kayak udah gak ada yang nemenin, ya udah. Ya udah deh, telepon. Apalagi ya? Pasti tuh ada tau ada lagi. Iya. Pokoknya ya itu sih gengsi, cuman sekarang lebih, lu tau gak sih aku ini hal-hal terbodoh kayaknya. Itu dulu aku ada acara OSIS gitu keluar. Nah, terus sama gurunya dibeliin gorengan. Terus teman-teman aku tuh kayak rebutan gitu kan. Aku tuh lapar tapi gue enggak mau. Ini sama banget. Di kayak di teater ya. Di teater. Kalau member tim J tuh yang kayak langsung disebu gitu makanannya. Aku enggak bisa, aku harus pokoknya itu makanan sampai enggak ada yang nyentuh dulu baru gue bisa ambil. Atau enggak bisa pas. Kenapa, we? Tinggal mau rame-rame gitu. Kenapa banyak, ya? Gue lagi sendiri gitu loh. Atau kayak misalnya makanan datang nih, misalnya ke Fiska bawain dimsum gitu. Yeah. Ya udah, kalau enggak harus aku yang ngambil duluan. Oh, tapi yeah, kalau udah orang lain udah banyak, gue bakal nunggu sampai mereka bubar baru gue datang. Iya sih, tapi aku kayak gitu kalau di temen-temen JKT enggak. Tapi kalau di gila waktu itu gue bener-bener lapar, selapar banget. Cuma mereka tuh makan gorengan kan, cuman gue tuh gak mau ngambil. Gara-gara, nggak tahu, sumpah. Tapi bukannya kayak sombong banget? Iya, bukan sombong. Ah, tapi emang nggak tahu. Gitu. Gue juga pengen ngilangin itu nggak sih? Kayak biar nggak dikira sombong sama orang. Nggak tahu sih kenapa. Terus Cheryl gitu juga nggak? Nggak, kalau Cheryl dia tuh ekstrovert, kalau aku introvert. Jadi kalau Cheryl tuh ya udah dia biasa aja. Iya, adik aku juga berani banget. Berani yang kayak mau nanya gitu loh. Iya. Apa aja? Kan aku kalau nyasar ya udah, gue lebih baik nyasar daripada gue nanya. Kalau aku gitu. Tergantung, kalau misalnya kayak nggak ada satpam, gue nggak mau nanya sama orang. Gue kayak malu gitu ya. Bahkan sama satpam pun aku jarang banget nanya. Makanya kita tuh kalau bisa tahu semua daerah mall deh biar nggak nyasar. Tapi kalau di JKT ya kayak sebenarnya gue tuh nggak yang kayak gitu, cuman kalau di JKT karena kita harus punya image jadi ya udah gitu. Oh, bikin gitu. Iya, jadi kayak ya udah gue terpaksa nih harus menjadi member yang kayak yang sesuai sama image siapa. Iya. Tapi kan gue gitu selagi Gmaps-nya nyala gak mau nanya-nanya. Bahkan aku pernah kayak nyari restoran pakai Gmaps walaupun gue tahu itu gak bakal berguna. Jalan di mall pakai Maps. Iya, nggak guna itu. Yang jalan kan ada yang buat pejalan kaki gitu kan. Nah, udah sebenarnya titiknya di situ. Cuman misalnya kita mau ke Kitchenette Senayan City, tapi kita tuh udah di lobi atas, tapi kita tuh nggak tahu ini itu di mana gitu. Restorannya tuh di mana gitu. Jadi bingung. Emang kalau malu bertanya susah di jalan iya sih. Makanya itu kita mau menghilangkan. Bahkan aku kan gak pernah ke PS ya, kelas Senayan. Ya, pernah sih, tapi pas kecil banget. Itu jadi kayak masih Senayan. Itu yang mau hidup. Oh, yang metro itu. Terus kemarin pergi sama Asyel mau makan sushi. Nyariin eskalator, gak nemu.
bawah, gue ke bawah. Gue nemu-nemu ya. Yang depan seksi kan? Iya, Plaza Senayan. Di Plaza Senayan. Kayaknya member sering deh disitu. Aku tuh gak suka, tau gak kenapa aku gak suka ke mall itu? Gara-gara warna hijau. Jadi gue gak suka. Tapi emang itu mallnya sepi sih. Kayak jelek aja warnanya hijau, gak suka. Gak menarik gitu. Karena baru masuk udah disambut dengan Dior. Jadi itu kayak, ya Allah. Kalau nyasar nge-tweet aja udah bagus tuh. Masa kita nanya, guys, ini di lantai berapa ya? Malu ya? Iya. Sebenarnya aku udah nanya sih, akhirnya dengan terpaksa karena aku udah 15 menit jalan-jalan nyari eskalator. Akhirnya aku nanya satpam. Satpamnya dasin ya, dari sini, belok sini. Udah kelar dasin, gue lupa aku udah dasin. Terus gue udah gak mau nanya lagi, gue jalan, gue cari sini. Tapi nggak, kalau misalnya nggak suka sama orang pasti kelihatan. Tapi mau nahan kalau aku sih, misalnya kalau aku udah ditahan tapi tetap kelihatan. Kalau aku kata teman aku sih kayak kelihatan, tapi lu kayak berusaha buat nahan. Terus kalau lagi ngejokes, kalau lagi mikir kelihatan banget. Misalnya aku ada di satu MC nih, yang gue tahu nih orang-orangnya kayak ya bukan yang kayak gue banget gitu. Jadi tuh aku berusaha mencari, aduh gue nggak jokes apa ya gitu biar lucu. Tapi itu kelihatan di orang kalau misalnya aku tuh lagi nyari itu. Kalau aku kalau kesel sama orang aku nggak bakal lihat mukanya. Karena kalau ngeliat mukanya makin kesel. Jadi mendingan gue menghindar. Kalau kesel sama orang cuman kalau dia ngomong aku diem dong. Yang no respon. Tetep ya biasa sama ini. Tapi kalau itu ya gue kesel lah, maksudnya kayak udah gue tipe ceplos-ceplos kalau ngejokes pengennya sih kan kamu kajinan pun juga kajinan apa? Itu iya sih. Iya sih, bener. Kayaknya all member deh. Enggak. Aku biasa aja sih. Oh. Aku tuh kesel sama dia kalau misalnya dia lagi kayak bertingkah. Iya. Kayak ngomongnya yang nggak penting buat diomongin tapi dia ngomong. Hmm. Mana kalau misalnya member lagi capek gitu kan kayak apa sih? Si Adel tuh emosi banget kan orangnya. Apa dia pernah jelasin? Dimarahin, dibentuk. Adil mana kayak gitu, iya. Kalau aku tuh masih ada rasa gak enak. Benar, jadi aku tuh masih ada rasa kayak oh. Kayak gue masih nyautin si itu orang ngomong. Tapi kayak sebenernya dalam hati gue tuh kayak udah kayak stop, gue gak mau denger ya cerita lo. Gak lah gini aja. Tapi aku masih nyautin, kayak iya. Atau aku tau. Tapi Allah katanya suka gatel kalau lihat orang diem. Benar sih, aku kalau lihat orang diem doang aku gatel. Kayak, kok ngomong nggak? Gue tipe ceplos-ceplos kalau ngejok. Pengennya sih gitu. Karena kan kita kan banyak yang nggak boleh disebutkan. Tapi kalau di backstage ya kita ceplos-ceplos banget. Benar. Orangnya. Cuman kalian nggak tahu aja. Pernah juga sih ceplos-ceplos di sini. Di mana? Ewan. Iya. Benar. Hari satu kalau Natal ya. Udah ada pohon Natal. Udah dua. Gara-gara aku kan pohon Natalnya kayak kering kerontang gitu loh. Kayak yang udah model lama tuh kan kalau sekarang kan kayak singkat itu kan. Yang ini yang rimbun. Pohon Natalnya rimbun. Kalau dulu pohon Natalnya kan kayak cuman
satu gitu, maksudnya kayak cuma Batam terus kayak bener-bener gitu. Itu aku dulu. Nah kalau sekarang tuh yang kayak Batam terus kayak bulat gitu loh, kayak ini kan, kayak sikat botol. Iya. Aku juga baru beli. Iya, aku baru beli itu tahun ini lama. Terus yang lama ditaruh di depan, yang lama nggak dipakai. Soalnya kecil juga. Sepundak lah. Soalnya kan di dekat rumah aku tuh kan mayoritasnya orang muslim karena dekat masjid. Terus anak-anaknya tuh suka liatin pohon natal. Terus daripada lu masuk-masuk kan udah lihat pohon natal seru sih. Banget. Aku waktu itu live showroom sambil lihat pohon natal. Tapi pohon natal sekarang mahal. Emang dari dulu mahal sih. Aku beli di online sih tapi. Aku beli di ini. Oh iya, murah gak? Mahal sih. Emang kamu udah apa ya? Tapi udah sama hiasannya. Enggak, hiasannya beda. Mahal sih. Berapa meter? Aku lebih satu tinggi sih, agak tinggi. Aku 1,8. Kayaknya selaku itu deh. Tinggi. Berapa tapi itu? Agak turunan dikit. Aku 1,8 cm itu 400 ribu sama ongkir, gratis ongkir sih. Ada yang 2 meter 500 ribu, itu gak tau. Tapi bagus, soalnya dia kayak gendut gitu. Iya, kan jadinya. Kayak, terus juga daunnya kayak banyak gitu. Iya, daun banyak sih. Ya pokoknya kayak lembat gitu. Iya, 1,8 meter kok sentimeter sih? 1,8 meter. Sentimeter. 1,8 meter. Kalau misalnya di itu tuh, di mall gitu, 2 juta. Eh tapi di S-Center, ada juga ya masih 700. Aku lihat di mana ya? Di ini, di Miniso. Harganya 500 ribu, di satu gratis satu. Cuman kan, berarti kan, tapi dia berapa ya? 1,5 meter atau 1,2 meter? Kecil. Enggak, tinggi, lumayan tinggi. Ada kali tinggi, lumayan tinggi lah. Tapi aku bingung, satu lagi bakal apa? Tapi kan jatuhnya, satunya jadi 250 ribu kan? Kan beli satu gratis satu. Ciri khas Natal apa selain pohon Natal? Ada Natal. Ini kue Natal. Cookies and gingerbread. Oh, kue cookies. Jahe. Iya. Kue jahe. Permen tongkat juga, permen tongkat. Tapi aku gak pernah makan itu. Aku juga gak pernah. Karena gak suka permen. Sakit gigi. Aku gak boleh sih makan permen. Aku cukup gigi. Ini Kak Maya. Ada Kak Maya. Makasih Kak Maya. Apalagi ya, ini kue salju, suka gak? Gak suka kue-kue gitu, gak suka kayak nastar gitu mah. Aku juga sebenarnya gak suka, gak dihabisin, cuman kayak ya udah deh Natalan beli aja. Yang keju apa kastarnya lah. Oh iya, itu enak tuh. Tapi sekarang ada kering gitu. Cuman aku gak suka kue-kue. Paling cuman makan cookies coklat doang, udah sih. Kelas dia kelas sama lilin, banyak orang jual lilin yang ada ini. Kamu udah Natalan belum? Kan kalau kuliah nggak ada. Selain kuliah? Kalau sih nggak ada. Kalau di sekolah kan pasti kayak lebih awal gitu. Benar-benar. Aku udah 3 kali Natalan. Natal sekolah, Natal remaja, sama Natal Naposo. Naposo tuh kayak apa ya? Naposo. Ada orang Batak gak sih Naposo tuh? Naposo tuh kayak dewasa, kan remaja dewasa. Pokoknya yang udah-udah CD gitu lah. Udah selesai. Kamu udah selesai CD? Aku lagi CD. Katekisasi.
Iya, katekisasi. Remaja. Kok semangat olah CD-nya? Maksud gue CD, S-I-D-I. Bukan CD. Gak jelas ya? Pemuda remaja. Itu Kristen ya guys? Iya. Gak tau namanya, namanya siapa nama lu gak? Ebriola Sinambela. Tapi kayak nama gue kurang Kristen gitu. Iya sih. Ebriola kan umum. Tapi kan kebanyakan orang Batam kan Sinambela Batam kan? Iya. Kebanyakan orang Batam Kristen banyak. Bener-bener. CD itu kayak apa ya? Kayak ngaji gitu lah. Kalau di kalian belajar. Maksud aku CD itu enggak katekisasi gitu. Kalau CD itu baptis tapi kayak cuman pengakuan iman doang. Karena ya. Kan kau pernah baptis kecil kan, udah baptis kecil. Iya. Ya, kak apa sih namanya? Kalau mau CD harus katek dulu kan? Iya, pasti ya itu katek. Aku sekarang lagi katek gitu loh, kelas. Iya, kelas. Kayak misalnya jelasin Tuhan Yesus tuh gini. Pasti yang di pelajaran pertama ini enggak sih? Alkitab perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya. Gua kira kaset ya. Itu juga aneh. Enggak. Aneh. Orang aneh ngomongnya. Orang aneh nontonin orang aneh. Sama. Sama. Lah baptis itu cuma sekali apa gimana? Sekali. Ya kalau sebulan sekali itu namanya menstruasi dong, bukan baptis. Gimana sih? Aku capek ya. Capek. Makin aneh kan? Aku juga. Baptis cuma bisa sekali, tapi kalau yeah. Misalnya kecil ya pokoknya kalau pas kecil udah dibaptis, pas gedenya CD. Iya. Karena CD pengakuan iman. Tapi kamu pernah baptis selam gitu? Enggak. Kalau aku baptis pas bayi, baptis percik. Jadi dikipratin air. Ya pakai baju putih-putih gitu kan? Iya. Tapi aku pakai dress. Pas masih bayi ya? Masih gini nih. Iya, sumpah. Beginilah ya? Iya. Sekolah Natal. Pendekan dikit. Segini gak sih? Pas gini nih, jadi janin. Terus kalau di Batak tuh ditaro kepalanya ditaro beras, anaknya disuapin ikan arsik ikan mas. Tapi orang Batak tuh juga bingung deh, semotong babi. Kayak lu acaranya banyak banget, tapi seru sih. Lu suka pakai kain-kain itu enggak apa? Kain yang apa? Bedong. Ulos bukan sih ulos. Oh, ulos. Okay. Itu Batak kan? Itu ulos kita harus stok banyak. Soalnya kalau misalnya ada yang nikah kita ntar mangulosi gitu loh. Mangulosi itu kayak misalnya kamu nikah nih sama saudara kamu. Aku kasih ulos ya gitu. Kasihin ke orang-orang. Kasihin ke pengantin itu. Jadi si pengantinnya dapat banyak ulos. Nah nanti si pengantinnya kalau udah selesai nikah kan pasti dia datang kan ke pesta. Nah itu dikasih lagi dioper-oper gitu loh. Ulos mahal kan? Mahal. Sekarang apa lagi? 300 kan? Sudah ulos cowok, ulos cewek beda. Ulos orang meninggal juga beda. Kayak hitam itu. Hitam. Iya hitam. Merah gitu. Apa bedanya? Beda motif kali ya? Aku juga gak tahu. Orang ada ulos anak-anak, ulos cowok, ulos cewek. Ukurannya gak sih? Ukurannya kalau gak mungkin kan anak-anak ditaruh di sini. Tapi pakai yang bebak-bebak. Ntar tangannya membles belum? Orang gila nih. Rencana kita abisnya apa?
makan pancake. Iya, makan pancake sih. Harusnya ya. Tapi aku gak suka pancake. Tapi dia enak suka. Iya, emang sih agak mahal gitu. Berapa ya? 50? Cuman enak. Kayaknya aku makan pancake baru 2 kali deh sama seumur hidup. Oke. Karena aku gak suka. Sumpah ini enak banget sih. Kayak fluffy banget, tapi gak tau ya. Kamu pernah makan pancake kok? Yaudah, tadi gak usah ngomong pancake-pancake. Enggak, enak banget. Seenak itu. Tapi ini gue video call sejam lagi. Tapi aku beli es krim aja deh. Ya bener-bener. Eh, aku tau es krim gimana? Paling bawah. Ada di sini. Es krim apa sih? Dairy Queen. Oh, Dairy Queen. Yang bisa jatuh itu ya? Iya. Bisa gak jatuh. Oh iya. Aneh banget sih, dijamin. Aku juga pengen es krim sih. Enak sumpah lah. Tapi ada di bawah. Di bawah banget. Dia es krimnya tuh ada mangganya gitu. Ada potongan mangga. Gak suka es krim buah-buahan sih mah. Ya enak weh. Aku kalau beli es krim selalu belinya coklat gitu. Aku pernah deh makan itu yang waktu kita pergi itu. Enak kan? Diri. Eh tapi kok makannya itu ya? Yang enakan yang itu. Yang aku tau, yang gak bisa jatuh itu. Tapi disini banyak tau. Kayak roti apa yang ada mozzarella-nya itu. Yang ditarik sama gitu. Kuma-kuma. Ada di sini. Ada Daiso juga yang suka langsung bagi 30 ribu. Di bawah? Tau gak sih, ini kan Carrefour nih. Terus di sininya ada tukang es krim. Tadi aku lewatin situ, tapi gak liat. Tapi sih SR tiap hari sampai kapan? Ini gak tahu guys. Sampai kapan sih? Sampai akhir Desember ya? Akhir Desember. Sampai akhir Desember. Tapi aku kemana? Gak tau. Makanya? Ya. Tanggal 25 nanti juga SR ya, deh SR. Paling SR-nya pas makan. Kamu makan keluarga besar gitu gak? Pasti. Enggak keluarga besar sih. Keluarga aja? Iya. Aku juga sih kayaknya. Si makannya? Makannya di mall Kristen banget gitu. Enggak. Kayak kerasa vibes. Mall biasa aja. Mall biasa aja? Apa emang? Tapi biasa rata, biasa aku kalau makan kuali gitu ke restoran Cina gitu. Sama, aku juga. Yang kalau minumnya yang gini nih, yang pakai teko terus nanti di ini. Dituang-tuang kan? Iya. Jadi satu teko satu keluarga. Iya, aku juga. Soalnya biasanya mau makan bakmi babi sih biasanya. Aku pernah makan usus babi. Jujur ya, enak. Tadinya aku pikir juga kayak enak banget, tapi ternyata pas disana. Oh iya. Gimana? Babi desain. Gimana? Di Putian. Oh, Putian. Tahu? Enggak, betul. Enggak dengar. Aku pernah makan di itu. Oke, enggak tahu deh. Tukang gerang sih jauh banget. Kalau gimana? Ya? Pokoknya dia tuh rumahnya tuh kayak rumah Chinese. Aku lupa nama apa. Tapi dia enak banget. Kita makan wing cake. Tapi gue yakin ya, waktu nanti Natal nih, itu ngantrinya sampai depan jalanan pasti. Mowing nih. Atau gak dia Natal aja, gak Natal aja juga waiting list. Iya makanya. Tadi di pinggir jalan kan. Nah, Jiji katanya mau ikut makan usus babi. Di penjara ntar si siang bapaknya. Dikurungin tadi. Ini
ini orang freak banget dah, dia nanya, lah Ume kan Sinambela kok gak serumah? Gak semua orang Sinambela serumah. Gila ya? Ini gila banget. Supaya gue udah habis kesabaran gue sumpah. Ya, sumpah tapi penonton SA kita tuh sama. Iya kayak aneh banget. Bisa lo nanyanya tuh kayak kita tuh aneh. Tapi mereka tuh juga aneh tau gak sih? Iya like idol like fans kan? Iya. Capek banget gue. Sumpah freak banget sih menurut gue. Pertanyaan kayak gitu tuh kayak gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Gimana gue bisa jawab pertanyaan yang gak jelas? Iya yeah. Udah mikir aja lah. Udah jelas. Udah deh, stop. Stop nonton showroom gue. Buat kakak yang tadi nanya ya, gue gak apa-apa kalau lu gak nonton showroom gue. Daripada gue di sini stres. Ini apa kita ini HP kita jadi satu ngobrol. Iya. Nih lu baca komennya. Lu baca komennya. Iya udah lebih dari setengah jam. 14.20 udah sejam. Tahun baru kemana Fai? Gak tau. Tadi tuh mau nginep di, cuman kayak papa aku tuh malas karena pasti macet banget. Oh di Jakarta tahun baru? Iya jadi di Jakarta. Ternyata mau ke puncak. Wah itu macet banget sih. Tapi aku udah lama sumpah. Keluar kota aja. Sentul tuh gak macet. Yang pertama akan mengurangkan dan tidak ada dan kayak begini. Tempat ada kayak di sini. Itu kayak di sini. Yang pertama ada karimun, kedua ada kajian, ketiga ada kajian. Tempat ada kajian. Lima ada kajian. Kenapa ada yang ada? Ketujuh ada kapal. Ke Batam aja lah liat supercar. Itu bayar pajaknya gimana ya? Bayar pajak gak sih dia? Sultan Batam. Aku kayaknya gak tahu nih jadi ke Malang atau enggak. Soalnya katanya tuh di Malang kayak erupsi gitu kan. Semoga aja enggak ya. Dan semoga aja jadi. Karena gue tuh pengen banget ke Jatim Park. Oke, udah. Thank you ya Kak MKA 11 gitunya, Kak Firia juga, Kak Bagas, Kak Fidel, Kak Cesya, dan Kak Laila. Makasih ya udah kasih gift. Eh besok teater gak lah? Enggak. Ya. Aku teater. Aku teater tanggal 26 nih kalau misalnya. Tanggal 26 aku juga teater. Oke, terima kasih Kak Hani, Kak Ali Fahmi. Kak Andri, Kak Salali, Kak Laila, Kak Na, Kak Bagas, Kak Bahwan. Iya. Kak Isni, Kak Fidels, Kak Arisdi Prasetyo, Kak Safitri, dan yang pertama ada Kak Firya. Nanti ketemu ya di live streaming. Di video call. Itu namanya di video call. Maaf ya guys kalau aku video callnya di indoor. Bye.